إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤون الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم فشرف الإنسان جدو soal jika ditanya, kata Imam Al-Ghazali, jika ditanya orang akan dikau apa membaikkan dia, jika ditanya orang dengan apa membaiki akan hati tadi supaya baik dengan dia segala anggota yang zahir. Sebab bila raja dia baik, rakyat dia baik, hati dimisalkan dahulu sebagai raja dan anggota yang tujuh diibaratkan sebagai, dimisalkan sebagai rakyat dia. Maka bila dia baik, semua baik. Maka jawab dia, apa yang membaikkan, maka empat mazhab, tujuh mazhab, lima wak tarikat, Ahmadiyah, Idrisiyah. Dia ada buat amalan tarikat. Ucapan dia berakhir dia, dia kata, sepanjang aku belajar ni, kenikmatan yang aku dapat abilah mengharungi dalam amalan tarikat as-sufiyah. Ya, berjalan dalam tarekat sufiah bahawa kita mengenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Ya, adapun kenal peringkat awam itu dalam kitab Usuluddin, dimasuki oleh, dinoda oleh bisikan-bisikan nafsu dan seumpamanya menyebabkan ia tumbang. Itu perasaan merasakan dan sentiasa melihat dan memandang gerak-geri kita ini, itu termasuk dalam makna iman yang sempurna yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, afdalul iman. Mana iman yang paling afdal? Anta'lam Allah, kamu sedar akan Allah, hai suma kunta, di mana saja kamu berada. Jadi membina kesedaran ni, duduk bangun kita ni sentiasa perasan dan terasa, ya, perasi anta maksudi, ya Tuhanku, engkaulah yang aku kasatkan. Ya, sebab tu matlamat hidup kita ialah Allah Ta'ala. Dalil Quran sebut wa anna ila rabbika, kepada Tuhan kamulah kemuncak segala-galanya. Itu dipanggil tarikah untuk membetul kasat hala tuju kita menghadap ke hadrat Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian hakikat ia apa? Hakikat ialah an musyuhud musyahadah akan Allah Ta'ala dengan batin hati kamu yang telah layak menerima pancaran daripada Ta'ala itu apabila dibersihkan akan dia. Hati apabila dibersihkan sebagai cermin, di mana saja kita kita arahkan dia, dia akan dapat tangkapan. Orang munafik pada zikrullah beza. Ya, kalau dia orang beriman betul, dia akan sebut banyak. Sebab apa sebut banyak? Dia kasih. Tanda kasih, banyak ingat. Man ahabba syai'an aksara zikru. Siapa yang kasih satu benda, dalil dia banyak ingat akan benda. Nah, itulah suruh kita banyakkan zikrullah. Dan dipuji. Afdal iman antamud min zikrinya. Iman yang afdal, kata Rasulullah SAW, dia mati dalam keadaan lidahnya basah menyebut nama Allah Ta'ala. Gelombang kematian sakaratul maut amat dahsyat, tuan-tuan. Tak semua macam-macam ilmu lah. Ulama-ulama ni kesian ke kita ujung-ujung ni kan, dia tahu sayang, benda tu dia habis. Ini bagian usul, ini bagian fiqh. Dia bagi-bagi kan, benda tu sama aja ada, cuma dibagi-bagi mudah kita apa untuk memahami dia secara detail. Ha, tu tujuan dia. Jadi dia adakan pengasingan tu tujuan dia nak memberilah nama-nama sesuai, ya, tasmiyah dia berikan nama itu tak ada masalah, nak namakan ilmu apa, ilmu tauhid ke, Sudin ke, dia nak namakan ilmu sifat ke, dia nak namakan fiqhul akbar ke, letaklah nama. Benda tu sebenarnya ada dalam Al-Quran, tu saja isi
Kalau tak boleh kamu duduk yang kedua, iaitu fa innahu yara, bahwasanya kamu sedar, kamu sentiasa dipandang oleh Allah Taala. Ini dipanggil maqamil muraqabah. Dinama benda tu ada dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja maknanya. Jadi dengan belajar ilmu tariqah kepada ahlinya, tarekat dia ada 40 lebih yang dimuktabar, diiktiraf oleh dunia. Ya, mesti sanad dia penting kan. Sanad dia sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ambil amal daripada guru saya, guru. Ah, ini bahaya. Nama ni masuk isim kan. Pak isim PL turuk seterusnya mana. Itu beza dia lah. Yang belajar ilmu tariqah kepada ahlinya serta mengamalkan akan dia serta mengambil talqin zikir, bai'ah, talqin ya dan sebagainya kepada guru yang mursyid yang sampai tadi salsilahnya rantai hubungan dia tadi kepada Rasulullah. Kalau tak sampai jangan ambil non bayu. Ya, atau tarekat sendirian berhad mungkin. Ya, dibawa sendirian berhad tak boleh. Dia mesti ada sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Hingga kepada Jibril, hingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kepada Jibril Ruhul Amin, kepada Taala Nurus Samawati Wal Ard. Kemudian membanyakkan akan zikir yang diambil talqin. Ya, kalau macam tarekat Naqsyabandiyah, dia ada ahwal dia, perubahan dia dan sebagainya, dia akan report pada mursyid, dia akan tengok kalau makna cukup dalam latifatul qalbi dia, dia akan alih pada latifatul ruh. Ya, ke mana pada latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa. Ya, nafsun natika kulli jasad. Dia akan zikir satu badan tuan-tuan. Ya. Ada yang dimukasyafah ke dalam seluruh badan. Ya, hingga bulu goma dia berzikir boleh dengar macam-macam pun bukan tu biasalah. Ada naik habis tu lataif yang tujuh, dia akan pergi pada zikir nafi isbat. Jadi itu dipanggil aurat. Bila ada aurat dia akan dapat warid. Ya, man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Dia tak akan dapat warid ni pada adat biasa ni. Kalau tuan nak beri tu soal lain. Ya, macam kita lah. Biasanya kita makan atau tak nak bagi ke kenyang. Tapi kalau tak nak bagi kenyang tak makan boleh? Boleh, tak ada apa-apa. Itu maknanya. Ya, biasa bila ada warid. Warid dia maknanya campakan-campakan dipanggil fuyudat anwar daripada Allah Taala dalam batin hati seseorang. Itu dia naik makam yang kedua. Lau dipanggil nafsu. Jadi kita ada dua jalan. Jalan luaran dan jalan dalaman. Maka dua-dua jalan wajib dibersihkan. Dalil firman Allah Taala wazaru zahiran ism wa batina. Wazaru bimana watruku. Naklah kamu cuci, kamu bersihkan luaran dan dalaman kita. Ya, mudah-mudahan kita datang bersih, balik pun bersih maknanya. Kita datang dalam akan fitrah, maka balik pun ini jalan-jalan yang telah diterokai oleh golongan arif billah, orang yang benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala. Di arif billah ni kita tak sama, oh, jauhlah tuan-tuan. Kita kalau jadi kepala dia set duit tuan-tuan, jaga tu amaran Rasulullah dia tu. Ta'isha abdud dinar wa darahim. Celaka dan binasalah orang hamba kepada wang ringgit. Dinar, mas, perak, darahim, dirham. Kalau kita dua R dengan M. Ini ah, lain di RM RM. La tarik nafas Allah, embus nafas Allah, Allah, Allah. Dia tarik R keluar M. R M. Mana nak usul ila Allah tuan-tuan? Ya. Itu beza dia. Arif billah dia. Semua arif billah. Kita tasawuf yang karang ni kutuk-kutuk tuan-tuan. Wali-wali besar. Bukan orang teori tuan-tuan. Ini semua praktikal yang orang dah sampai. Ya. Perjalanan yang disebut ni semua benda yang dia dah lalui. Ya. Orang bercerita benda dari pengalaman jauh lah tuan-tuan ni. Ya. Dan lagi tiada baik hati itu melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat. Seperti ilmu ini disebutkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dalam kitab bernama Bidayatul Hidayah. Macam, ya? Jadi syarat pertama dia kena gedah, kena lepas rintangan ilmu dia kena belajar. Sekurang-kurang ilmu fardhu ain dia lepas. Ya? Tahu. Fiqah dikemas. Usuluddin. Apa nama tu? Tasawuf dia mendalami. Itu paling kurang. Tiga ilmu ni mana dia jalan dia kena lepas.
Kalau tidak, kalau kita kasyful asrar, roh sagawa saya baca kita ingat sini. Setiap langkah dia menunjukkan Allah. Kalau bahasa Arab panggil laknat Allah, na'udzubillah. Sebut pun takut. Dia menampak dalam keadaan tiga, ilmu dia tak lepas. Sebab itulah agama kita. Satu hari Rasulullah al-ihsan antakmudallah ka'annaka tara fa'ilam takun tara fa'inahu yarak. Malian, ulama kata tiga hari. Rasulullah jumpa Sayyidina Umar, Rasulullah tanya, kamu kenal ya Umar, siapa itu? Sayyidina Umar dengan beradab menjawab, Allahu Rasulu A'lam. Dia sahabat macam tu ya. Kalau tanya masalah, dia tahu pun, dia kata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kita tidak hantar soal, ana jawab. Lepas tu jawab pula, saya rasa-rasa lah. Oh, kau ingat kau apa pun ni? Nak rasa-rasa. Macam-macam hari ni lebay. Adab Rasulullah tak ada. Sahabat. Hukum, hukum bukan bina'ah. Hukum sama ada haram atau makruh, wajib atau sunat atau hak, harus tu. Itu hukum. Ini kita tanya apa hukum? Bina'ah. Orang tanya hukum. Dia jawab bina'ah. Dia tak faham soalan. Hukum lima. Bina'ah tu perbuatan. Tak ada zaman Nabi, kita buat. Itu bina'ah. Tapi apa letak dia? Tengok dulu. Adakala sunat, adakala wajib, adakala haram. Ha. Jadi menghimpun nak menyelamat Quran, ada hukum dewa, wajib. Jadi bina'ah tu wajibah dia panggil ya. Dan kitab Ihya, mana kitab Ihya ni kita pegang ni. Kitab yang kita pegang ni ialah terjemah dari Ihya. Ya. Ihya tu kitab besar diiktisarkan, diringkaskan, kemudian ringkasan ini diterjemahkan oleh siapa nama pengarang kita ni? Eh? Syekh Al-Alim Al-Alama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani orang Palembang kan. Lama besar, wali besar ni. Ya, dia tanya, pengarang kita si Abdul Samad. Kada sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain seperti segala kitab tasawuf. Tasawuf tu pun bahasa isyari tu. Tanya. Ta, itu isyarat kepada Allah. Sad, itu isyarat kepada as-sabru. Takwa tak adalah. Makam paling tinggi takwa. Siapa bersifat takwa? Martabat dia inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia manusia adalah orang yang paling tinggi darajat takwa dia ya. Tempat takwa, tempat orang yang paling kuat diuji cuba oleh Taala ialah kalangan nabi-nabi dan rasul. Kemudian orang yang mengikut jalan dia, siapa yang kuat berpegang, Tuhan akan uji dia, mana Tuhan akan angkat martabat dia dengan ujian tadi ya. Dan waw itu syarat kepada apa? Kepada apa tuan? Al-war'u. Ya, warna. Sebab Nabi kata al-war'u hasan walakin fil ma'i ahsan. Sifat warak itu elok, tapi pada ulama itu lebih elok. Ya, itu akan dibahas semua di belakang lah. Kemudian fa itu isyarat kepada kepada fana, lenyap. Ya, hilang. Kita nak ibadat sampai apa tuan-tuan? Sampai tuan-tuan hilang yang lain. Sampai taraf itu dirasakan kebesaran Tuhan, maknanya dia sudah masuk dalam makam dikasihi oleh Allah Ta'ala. Selagi kita buat amal, kita nampak kita buat amal, itu belum lagi. Kita buat amal, nampak kita. Maka tumbuhlah penyakit dia. Riak, ujub, sumah, takabur. Ya, bila kita matikan, pam, tak nampak. Kita pandang, semua dia. Dalil. Alhamdulillah. Wa birahmati fa bizalika falyaf rahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad SAW. Bifadlillah, semua ni kurnia tu Tuhan. Kita kepada Allah, bukan pandai handali tidak. Semua dari dia. Yang ketiga, birriayah, dengan pemeliharaan. Mahfuzun anil khatarat wal ghafalat. Dia selamat, dia sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Dan ingat sentiasa kepada Allah, itulah sunnah yang paling besar yang ada pada Rasulullah SAW. Tidurlah mataku, tapi hatiku tidak tidur. Itu senarai dalam kitab Taurat. Tanda Nabi akhir zaman, kejam mata dia, tapi mata dalam dia tak ke. Tak kejam. Dia sentiasa hadrat Allah Ta'ala. Jadi semua tu dengan dia. Iman, kita selamat dapat iman dari Allah. Kan kita dia nak pergi kerja kahwin, kan? Turun tangga, pusing balik. Abang tak jadi pergi hari ni dah. Apa pasal? Orang pakai baju semua sama je. Kawan kata saya boria. Lah, mai. Sebab apa? Dalam kepala otak. Sama bagi dia. Orang caci dia pun tak rasa apa. Orang puji dia pun tak rasa apa. Baru dia duduk ikhlas. Kalau orang puji dia tak jejak, gangka. Jangan kena kipas kan. Ini satu majlis pun satu hal juga. Ya. Kita selalu buat majlis apa? Hari jasamu dikenal.
disebut dalam hadis sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dengan makrifat akan Allah dengan sebenar-benar itu, maka hasil kemuliaan insan. Sebab apa dia jadi mulia manusia? Sebab dia tidak menjadi hamba kepada makhluk lagi dah. Sebab itu dipanggil warid. Di antara warid, bila kita beramal dalam